saudara-saudara memiliki armada 4 buah ambulans yang baru saja diberikan oleh pemerintah pusat. 4 ambulans yang diberikan ini akan digunakan untuk PSC, Public Service Center tersebut, atau Rapid Response Public Services. Rapid Response itu adalah reaksi cepat terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, jika kemudian ada seseorang yang kejang-kejang atau panas tinggi atau sakit jantung atau sakit apa saja, kemudian mereka menghubungi PSC tersebut, kita akan menghitung waktu bahwa jarak dari Melomuane menuju ke arah Tarohan misalnya, itu kita tempuh dalam waktu setengah jam, PP 1 jam kita sudah bisa memberikan pelayanan kesehatan di awal dan kemudian melayani pelayanan untuk rujukan ke rumah sakit atau puskesmas yang dimaksud. Jadi kita baru akan melaksanakan launching ini adalah untuk pelayanan pada setengah pulau Karakelang dulu. Setengah pulau Karakelang adalah dari Melomuane sini sampai dan dengan batas Beo dan Rainis. Ini ambulans untuk kepentingan pelayanan cepat bagi masyarakat yang mulai hari ini saya Bupati Kepulauan Tolot disaksikan oleh seluruh rekan-rekan Forkopimda, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR menyatakan bahwa operasional Rapid Response Public Services atau Public Service Center di Kabupaten Talaut mulai dioperasikan. Semoga Tuhan memberkati. Public Service Center 119 ada apa? Di mana daerah? Alamat di mana? Apa masalah? Oh, tidak sadar. Oke. Okay. Desa mana? Di desa mana? Melomuane Barat di lingkungan. Oke, okay. segera akan disegera direspon. Ya, terima kasih. Kita akan segera siap-siap untuk merespon itu.